Viral wisudawan cumlaude UNS naik sapi ke kampus. Wisudawan UNS yang lulus dengan predikat cumlaude tersebut tengah viral di media sosial, khususnya TikTok. Bagaimana tidak, wisudawan UNS tersebut membawa kendaraan yang tidak lazim untuk ke kampus. Sang wisudawan pergi ke kampusnya dengan menunggangi seekor sapi. Ia mengendarai sapi saat tengah mengenakan toga di hari wisudanya. Video wisudawan naik sapi ke kampus UNS itu pun ramai di jagat maya. Terlihat seorang wisudawan yang juga merupakan pengunggah video itu sedang merekam dirinya menunggangi sapi ke kampus lengkap dengan pakaian wisuda dan kacamata hitam. Saat dikonfirmasi, wisudawan yang bernama Hairul Imam NS itu mengatakan, ia mempunyai ide naik sapi saat wisuda sudah sejak dirinya diterima kuliah di Prodi D3 Budidaya Ternak.